melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dari milik korban, demikian juga dengan membawa ATM dan uang tunai dan handphonenya. Kemudian untuk pelaku bisa kita amankan di daerah Bojonegoro. Alhamdulillah ini bisa terungkap kurang dari 1x24 jam. Untuk pelaku sendiri dijerat pasal berlapis. Kita gunakan pasal berlapis, pasal 338 ancaman hukuman 15 tahun dan pasal 365 ayat 3 di mana ancaman hukumannya juga sama 15 tahun penjara. Terima kasih.